Eh, ada apa nih? Halo Kanto. Halo. Ini mau tahu aja kegiatan sehari-harinya pas libur kompetisi begini. Oh, ya udah ayo masuk. Di mana? Pengen tahu aja nih kegiatan sehari-harinya selama libur kompetisi. Oh, kegiatan sehari-hari ya palingan gini-gini aja sih, palingan istirahat sama latihan. Ya kalau pokoknya kegiatan-kegiatan sehari-hari gitu. Boleh nggak nih ikut kegiatannya? Boleh dong. Oke, kegiatan pertama ngapain nih kita? Kegiatan pertama karena ini masih pagi, kita mandi dulu. Woi, jangan ikut. Sekarang kan udah selesai mandi, enaknya kita ngapain ya? Sarapan aja kali ya. Ini kan mumpung ada pop mie, jadi kita sarapannya pakai pop mie. Yuk ikut buat pop mie. Yuk ikut. Waktunya makan. Selamat makan. Sekalian nunggu sore, gimana nih? Kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Oh ya, boleh juga. Menurut Panto, iya? Tentang corona nih, gimana? Kan berhentinya Liga 2 terus apa namanya? Himbauan di rumah aja. Oh, iya, iya. Untuk dampak corona ini sih ya seperti sekarang ini kompetisi dihentikan. Terus kegiatan-kegiatan di luar kita udah enggak ada lagi kan karena ada himbauan pemerintah. Terus ya latihan udah nggak bareng kawan-kawan lagi kan, rindu juga, rindu gocek. Terus apa lagi ya kira-kira? Kangen supporter nggak? Ya kalau supporter pasti kangen lah, euforia supporter itu top, apalagi supporter Lampung. Mantap ya? Mantap dong. Terus dari kompetisi apa itu dampak ini bagusnya himbauan buat pemain gimana? Buat bukan pemain aja, untuk masyarakat segala macam. Ya untuk masyarakat sih ikuti himbauan pemerintah, tetap di rumah aja, terus jangan lupa cuci tangan bersih, pakai sabun dong harus, terus makan makanan yang bergizi. Ya, pokoknya istirahat yang cukup. Itu penting itu istirahat yang cukup. Buah-buahan jangan lupa. Pokoknya semoga kita semua terlindungilah dari virus ini. Amin. Amin, amin. Apa nih pesan-pesan buat corona itu? Aduh. Ya, jadi teruntuk corona saya mohon sekali pribadi mewakili seluruh masyarakat Indonesia cepat pergi biar kita dapat beraktivitas.
kembali seperti biasa. Terus orang-orang yang butuh kerja bisa bekerja kembali, menghidupi keluarga. Ya, biar kompetisi juga jalan. Pokoknya pergi, jangan ke Indonesia lagi gitu. Halo guys, sekarang waktunya latihan. Oh iya, selama corona ini saya latihannya di atas. Oke teman-teman, jadi ini keseharian saya selama libur kompetisi. Dan buat teman-teman, jaga kesehatan, tetap di rumah aja, jangan lupa like dan subscribe channel Badak Lampung.